Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari pertanyaan dari Bu Dian Rusdiana SMA 1 Ketunggalar. Ya. Di kegiatan 4.1 ini kita disuruh membuat gambar, tabel dan lain sebagainya. Karena ngetik di sini sangat susah, ini merupakan copy dari Word yang menggunakan ini paste from Word, tapi grafiknya tidak ke copy, tabelnya ke copy, cuma grafiknya tidak tercopy. Oke. Ini di Chrome. Solusi kedua yaitu kita ubah ke image dan kita pakai Mozilla. Ya. Jadi di sini saya juga sudah membuktikannya. Nah, ini kerjaan saya tadi. Nah, grafiknya yang muncul ya. Oke. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan print screen dulu. Supaya langkah-langkah yang saya ajarkan nanti berlaku. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah download GreenSuite. Nah, GreenSuite, getgreensuite.org/downloads, gitu ya. Nanti tampilannya akan tampak seperti ini. Nah, silakan di-download GreenSuite-nya. Oke. Setelah sudah, silakan diinstal. Ya, installnya dengan cara seperti biasa, klik next, lanjut, agree, dan sebagainya itu. Oke, sekarang yang perlu saya lakukan adalah membuat semuanya ini kosong. Nah, saya delete semua ya. Oke, kosong, tidak ada tampilan. Baik, yang selanjutnya adalah siapkan lembar hasil kerja kita. Nah, ini adalah hasil kerja yang hendak kita tampilkan. Kita mau per halaman, tampilkan per halaman juga boleh. Kalau semisal kekecilan, ya berarti view-nya yang di misalkan bit. Nah, kalau seperti ini nanti berarti kita harus melakukan secara berulang-ulang. Oke, kita coba ya. Oke, print screen, kita tekan tombol print screen. Nah, kalau GreenSuite itu ciri khasnya ada garisnya ini, sehingga enak ya. Oke, kita drag sampai C ya, jadi nanti supaya nyambung. Oke. Copy to clipboard. Oke, habis itu kita ke Mozilla, klik Ctrl V. Nah, muncul ya. Oke, muncul sampai C. Oke, selanjutnya ke Word lagi. Kita geser ke atas, tadi C sudah. Nah, ini D sampai A ya. Oke, kita klik print screen lagi. Oke, sudah. Lalu copy to clipboard, kembali lagi ke Mozilla. Ingat ya posisinya. Oke, Ctrl V. Nah, sudah. Jangan lupa enter yang tadi kehapus ya.
Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah yang B. Nah, udah. Print screen. Oke. Yang B. Oke. Copy to clipboard, kembali lagi ke Mozilla, letakkan kursornya, habis itu Ctrl V. Nah, yang B pun sudah muncul. Setelah itu, nah, pastikan kursor ke belakang, enter. Nah, di enter dulu ya, supaya nggak terhapus. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Jadi yang B sudah, sekarang yang ini ya. Yang B masih pembagian 2, print screen. Oke, kita lanjutkan. Oke. Copy to clipboard, kembali ke Mozilla. Ctrl V. Lalu enter. Oke, tidak ada yang hilang ya. Bagian atas tadi yang hilang. Oke. Nah, bagaimana biar gak kebesaran seperti ini tampilannya? Ya tinggal ukurannya yang diperkecil gitu ya. Baru submit. Silakan nanti dilanjutkan ya. Saya hanya menunjukkan bahwa itu bisa dilaksanakan. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.